Halo, Marco Kantiati. Kembali lagi di channel MSW Gaming Main Santai Woi. Channelnya para varian Marvel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya channel ini berkembang lebih baik ke depannya dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan suara announcer di akun lain. Jadi kalian bisa menggunakan suara announcer di akun lain walaupun kalian belum membelinya. Misalnya kalian mempunyai suara announcer di satu akun, tapi kalian mempunyai 3 akun. Jadi di 2 akun tersebut bisa kalian pakai suara announcer tersebut. Oke, langsung saja ke caranya. Oke. Ya, kita udah di lobby. Ini akun utama saya, akun netis ya. Oke, bisa dilihat. Yes, I ought to head back. Audio rekaman saya cuman mempunyai audio rekaman Friday ya, yang Nick Fury dan yang lain saya tidak mempunyai ya. Suara rekamannya yang belum saya beli ya. Di sini dibilang dapatkan. We're fresh out of bucks to kick. Ya, oke ya, belum saya punya ya di suara Nick Fury-nya. Jadi saya punya suara announcer-nya Nick Fury ya di akun lain, tapi di akun utama saya tidak punya. Jadi gimana cara menggunakannya? Oke, di sini udah tidak saya. Oke. Kita login ke akun yang ada suara announcer-nya ya. Saya buka Twitter ya. Oke, ya. Kita login. Nah, ini kita lihat ya. Saya MCU Studio, saya mempunyai audio rekaman Nick Fury sedang digunakan, sedangkan di akun utama tadi tidak ada. Jadi oke, caranya itu kalian login di akun yang ada suara announcernya, terus kalian kembali ke akun yang kalian ingin gunakan suara announcernya. Ke akun yang kalian ada suara announcernya ya. Oke ya, kita coba ya. Di sini tadi yang akunnya tidak ada suara announcer Nick Fury. Jadi kita coba di sini. Oke. Oke ya. Pick your team. Suara Nick Fury-nya ada. Oke. Jadi consider the enemy's strengths. Kalian login dulu ke akun yang ada suara announcer-nya, di akun yang kalian beli suara announcer-nya, kemudian login di akun yang ada login ke akun yang enggak ada suaranya.
Oke. Okay. Yang berat yang ini. Ini gede kepala. Begini. Ayo Neko. Mantap guys. Ayo. Your team is going in. Take the initiative. Oke, okay, ada ya suara QA-nya ya. Oke, okay, jadi katanya seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan suara QA di akun lainnya. Walaupun kalian cuma beli di satu akun. Jadi untuk suara lainnya mungkin juga bisa ya. Untuk suara Karina, suara Mistress Dead ya, bisa juga. Dan suaranya di Cosmo the Dog juga bisa ya. Jadi cara ngakali ini itu kalian membeli di satu akun bisa dipakai di akun lainnya ya. Caranya gampang, dengan login di akun yang ada suara suaranya, login lagi di akun yang tidak ada suaranya. Jadi kalian bisa mau rally here. Terima kasih, sekian untuk rally here. Oh, banyak kekurangannya, mohon maaf ya, masih belajar ya. Oke, terima kasih. Rally here!